I don't Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita sebelum mendengar firman Tuhan untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan pembacaan Firman Tuhan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini. Rabu 26 Juni 2024 diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak orang yang suka berjalan di tempat yang gelap. Bahkan, kebanyakan orang akan segera mencari benda penerang agar penglihatannya bisa jelas ketika dia berjalan di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap, terkesan menakutkan, membuat jiwa kita tercekam. Dan berpikir akan mudah sekali ancaman atau bahaya menyerang kita ketika kita berjalan di jalan yang gelap gulita, dengan berbagai ancaman bahaya mengintai di sekitar kita. Tentulah kita akan memiliki rasa takut dan kecemasan. Kita bisa bayangkan kalau kita, misalnya, berjalan dan kita mengendarai kendaraan, atau melintasi suatu jalan dengan berjalan kaki, atau mengendarai motor. Dan tempat itu gelap sekali, dan tidak ada orang. Saya sangat yakin bahwa kita akan memiliki ketakutan yang berlipat kali ganda, saudara-saudari, dalam menjalani hidup hari demi hari. Mungkin kita juga seperti berjalan di jalan yang gelap, tidak pasti, dan mungkin ada ancaman, bahaya, kegagalan, dan itu jugalah yang dirasakan oleh Raja Daud dalam masmurnya yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, dia mempercayai sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud menyatakan kesaksian imannya bahwa saat hidup kelam sekalipun, Gelap gulita tanpa cahaya dan harapan yang nampak sekalipun, dia tidak akan takut karena Tuhan selalu menyertai. Gada dan tongkat ini adalah alat yang dipakai oleh gembala pada waktu itu. Tentu Daud sangat mampu mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab seorang gembala, karena dia adalah seorang gembala sebelum dia menjadi raja. Gada dan tongkat dipakai oleh gembala. Untuk melindungi domba-dombanya, inilah yang diungkapkan oleh Daud: "Seperti gembala menjaga dombanya, seperti itulah Tuhan juga menjaga kita dengan gada dan tongkat, atau dengan caranya yang ajaib. Saat kita merasa hidup kita penuh dengan kegagalan, kekelaman, hancur porak-poranda, ingatlah, Tuhan selalu menyertai kita." Mazmur 23 ayat 4 yang menjadi renungan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita harus berjalan melalui lembah kekelaman dalam masa-masa sulit hidup kita, kita tidak perlu takut karena Tuhan adalah gembala kita yang senantiasa menyertai, senantiasa memimpin kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia adalah Tuhan yang setia, yang akan selalu melindungi, menuntun, dan memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan di tengah-tengah situasi paling mencekam sekalipun. Inilah jaminan dan pengharapan yang dapat memperkuat iman kita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan hidup yang kita alami, marilah kita terus berjalan. Sekali lagi, marilah kita terus berjalan. Kita berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan melindungi kita. Kehidupan kita dalam perjalanan iman sama seperti seorang yang menggoes sepeda. Ketika kita tidak menggoes sepeda kita, maka kita akan terjatuh. Tapi kalau kita terus berusaha menggoes sepeda kita, walaupun kita merasa sulit, tapi kita akan terus mampu berjalan dalam keseimbangan. Seperti itu juga kita berjalan di dalam kekelaman, namun dengan penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah terjatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah hari ini, gembala yang baik, menyertai dan memimpin kita. Dia memimpin kita di lembah-lembah kegelaman menuju tempat yang penuh damai, sukacita, dan pemulihan. Bersandarlah padanya, kita dapat menghadapi segala tantangan dengan tenang dan percaya diri. Sebab dia telah menjamin bahwa kita tidak akan tersesat. Gada dan tungkatnya tersedia untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik yang menjaga kami. Dengan gada dan tongkatmu, engkau sanggup menghalau bahaya yang hendak menjatuhkan kami. Kami percaya engkau adalah gembala yang baik, sehingga dalam kekelaman sekalipun kami tidak takut bahaya, karena engkau menjamin kehidupan kami. Tugas kami adalah terus berjalan di dalam iman dan percaya kami. Sekalipun kami hampir menyerah, namun kami harus tetap melihat bahwa pengharapan selalu tersedia bagi Tuhan, bagi kami di dalam Tuhan. Ya Allah yang maha baik, terima kasih untuk firmanmu. Berkatilah kami, berikan kami hikmat roh kudusmu, agar kami melakukan yang seturut dengan kehendakmu. Ampunilah dosa yang kami lakukan, agar kami layak menerima berkat-berkatmu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Tuhan memberkati.